Selamat pagi nih Boboto Salam Dunia. Sekarang saya bukan mau bikin teka-teki atau bikin tata rucingan, tapi seperti biasa Lambe Ahiu akan memberikan gosip-gosip up to date, terhot, termayoknya pokoknya mah. Dan salah satu beritanya adalah kembalinya si anak hilang. Tapi tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Fred yang sekarang sudah berpindah atau mengundurkan diri dari Persib dan bergabung dengan Malut United. Oke, Fred, terima kasih selama ini sudah memberikan yang terbaik buat Persib Bandung, dan semoga dimanapun Fred berada selalu akan memberikan yang terbaik. Itu yang kita harapkan semua. Dan siapa? Ternyata si anak yang kembali itu adalah Hen-Hen. Padahal kita semua juga tahu kalau Fred itu adalah pemain yang sangat lincah, sangat licin, sehingga belut, susah dihentikan ketika dia memegang bola. Dan bahkan kalau tidak salah pernah sempat mencetak satu gol sampai bolanya dimasukkan ke perut, seperti itu. Oke, terima kasih buat Fred. Dan seperti biasa, kalau ada yang datang pemain baru berarti harus ada yang pergi. Dan dengan kembalinya Hen-Hen dari Dewa United, maka akan ada yang dikorbankan, yaitu Robby Darwish terpaksa dipinjamkan ke Dewa United. Ya, tuker guling istilahnya, maksudnya gitulah. Dan yang pasti rumornya katanya yang akan datang adalah Asnawi itu, dan pemain Vietnam itu semua terbantahkan dengan datangnya Hen-Hen ke Persib Bandung. Tapi bukan sembarang mendatangkan. Boyan juga sudah memantau Hen-Hen, dan Boyan juga tahu kepentingannya kenapa mengambil Hen-Hen. Ya, kita mah tidak bisa apa-apa. Mudah-mudahan Hen-Hen juga bisa seperti dulu ketika di awal-awal liga bermain seperti itu. Dan itu yang diharapkan kita semua. Dan Boyan juga mungkin memantau, karena Hen-Hen selalu menjadi pemain inti di Dewa United, selalu menjadi starter, selalu dimainkan. Nah, itu salah satu rekomendasi dari Boyan kenapa Hen-Hen bisa kembali. Oke, selamat kepada Hen-Hen, selamat datang kembali. Wiljung Sumping Hen-Hen, dan saya harap Hen-Hen masih tetap seperti dulu, tetap berkarakter dan tetap memberikan yang terbaik buat Persib. Nah, kira-kira nih, ini mah kira-kira, menurut kalian semua, kira-kira kan tadi ada Asnawi yang dirumorkan, terus pemain Vietnam seperti terbantahkan, dan sekarang yang datang adalah Hen-Hen, si anak hilang yang setelah kembali ke Persib Bandung. Nih, saya mau tanya, kira-kira dengan kedatangan Hen-Hen kembali bersama Persib Bandung, Jack Marane kumaha tah? Sok jawab di kolom komentar. Sok bener aslina jawab, urang hayang nyaho komentar-komentar dari kalian semua. Oke? Sampai ketemu lagi di Lambe Ahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.